Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku pencinta mesin ketinting, alhamdulillah ada kerjaan lagi hari ini, hari Sabtu sore sekitar jam 2. Ada orang minta bikinkan monopol penyambung karbu motor lari ke mesin ketinting. Ya, ini dia karbunya, ini ukurannya lubang 25. Lubangnya 25 sudah saya ukur. Ukuran lubang 25. Nah, itu dia. Malah ukuran 25 lebih. Oke, ini dia karbunya, Bang. Nah, ini. Jadinya platnya sudah ada. Ini dia platnya, sudah kita bor. Dia platnya tadi kita bor ini. Sudah kita bor. Tinggal kita memotong pipanya. Kalau bikin monopol, usahakan jangan langsung di lubang dulu ini. Pipanya dulu yang dipotong, baru pipa itu dilengketkan di sini. Sudah dilas, baru yang ini di lubang. Supaya dia senter, jadinya lubang itu tidak kemana-mana. Karena kalau kita ngelubang dulu, baru masuk pipa, kadang-kadang pipa itu kedudukannya tidak pas. Kadang dia lebih daripada lubang atau lubangnya yang kekecilan. Jadinya yang bagus itu dilas dulu pipa penyambung monopolnya ke kop mesin. Setelah itu baru di lubang. Jadinya kita mengikir juga enak, mengikuti pipa. Cuma kalau ada mesin bubutnya tinggal dibubut. Oke, sebentar kita lanjut, kita buka dulu. Oke, nah ini dia. Ini ya. Kita lanjut dulu, kita mulas. Nah, ini dia pipanya yang mau dipakai. Cuma yang ini sudah kita potong. Ini hasilnya. Kita potong. Ini dia. Kita potong. Jamnya duduknya nanti seperti ini. Kita las, baru kita lubang, baru kita bentuk ini seperti aslinya. Oke, kita las dulu. Yang senang jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebentar kita sambung. Sudah dilas, saudaraku. Ya, sudah kita las. Masih panas ini. Ya, inilah bekas lasnya. Begitulah caranya membuat monopol. Ini kita tinggal potong. Ini mau kita potong. Kita potong dulu. Cuma sebelumnya kita kembalikan dulu malnya. Oke. Okay.
ya. Kita mau potong dulu. Oke. Ini ya teman-teman, ya sudah kita potong. Tinggal kita lepas. Nah, oke. Mau kita bubuk dulu. Sebentar kita lihatkan hasilnya. Ya, ini ya sudah laku. Nah, itu dia. Tinggal kita bubut sedikit. Oke. Sudah jadi. Oke, bentuknya seperti itu. Dan ini dia. Ini dia sudah jadi. Tinggal kita bentuk seperti aslinya. Nah, dia sudah bisa duduk seperti begini. Sambungan kokok menikut. Sudah dia kedudukannya sudah rapuh. Nah, sebentar kita lanjut lagi. Begitulah kedudukan monipol yang baik. Nah, itu bekas las-lasannya. Ini dia. Oke, ini karbunya. Jadi tinggal duduk karbunya saling menyambung seperti begini. Sudah dia punya selang. Masalah panjang pendeknya ini terserah yang punya. Dia mau buang sedikit juga tidak jadi masalah. Yang penting kita bikin jangan sampai kekurangan. Lebih baik lebih daripada kurang. Oke, yang senang.